Stok sapi kurban di pasar Ambulu semakin menipis karena tingginya permintaan saat mendekati Hari Raya Idul Adha. Bahkan, salah satu pedagang berhasil menjual 20 ekor sapi kurban. Mendekati Hari Raya Idul Adha, suasana pasar hewan di Kecamatan Ambulu semakin ramai dikunjungi masyarakat untuk melakukan jual-beli hewan kurban. Bahkan stok sapi kurban semakin menipis karena jumlah permintaan yang sangat tinggi sehingga banyak sapi di pasar hewan Ambulu laku terjual. Terbatasnya stok sapi tersebut mengakibatkan kenaikan harga yang signifikan dari Rp17 juta rupiah per ekor menjadi Rp18 juta rupiah lebih. Dewi Khalifah, selaku pedagang sapi asal Jember, merasa beruntung bisa menjual 20 ekor sapi untuk kebutuhan kurban. Pada hari ini, udah jam segini udah barang sudah habis, hampir laku semua yang sudah layak untuk masuk kurban. Karena mungkin permintaan yang banyak itu dan stoknya agak kurang memang. Sampai hari ini itu yang di kandang masih ada 20 yang belum dikirim, yang pesanan yang belum dikirim ada 20. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember TV melaporkan.